Jenazah Suster Gabriela Mailani, korban kekejaman kelompok kriminal bersenjata Papua, berhasil dievakuasi dari dasar jurang yang terjal. Proses evakuasi melibatkan petugas gabungan TNI Polri. Sementara itu, satu tenaga kesehatan lainnya bernama Gilbert Sokoi hingga saat ini masih hilang dan belum diketahui nasibnya pasca penyerangan KKB Senin lalu. Usai penyerangan, petugas gabungan TNI Polri memperkuat pasukan untuk mengejar para pelaku. Kita sudah perkuat pasukan, ya kita akan kejar. Ya. Ada berapa kekuatannya? Kekuatan kita tambah 1 peloton. Dari Brimob juga mereka akan tambah kekuatan, mungkin juga 1 peloton juga. Ya kita akan kejar mereka. Selama proses evakuasi, petugas sempat mendapat gangguan tembakan dari kelompok separatis yang berada di seberang jurang. Namun gangguan ini dapat diatasi sehingga jenazah dapat diangkat. Usai dievakuasi, jenazah Suster Gabriela diterbangkan ke Jayapura.